merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai. Tinggi di awan bersama kasih kembali mesra. Lagi yang kamu tak puas hati dengan aku? Makin banyak perkara yang tak betul berlaku di sini, Wali. Jika kau pandang sesuatu itu dengan tidak betul, maka dia akan jadi tidak betul. Orang yang terlalu tahu itu selalu diuji dengan perempuan. Kamu ambil sikap bermusuh dengan aku kerana Seri, ya? Apa yang berlaku antara Walid dengan Seri? Dia dah jadi murim saya. Kamu juga yang kata orang yang tahu itu selalu diuji dengan perempuan! Maksud saya Suraya, Walid. Kamu jangan cuba nak libatkan aku dengan Suraya, ya? Dah dua kali saya nampak Suraya cuba goda Walid. Walid ingat saya tak nampak? Jiwa aku tidak serampu dengan jiwa kamu! Tepi! Dulu, ustaz sayang saya macam sayang awak. Tapi bila ustaz berkahwin dengan awak, semuanya berubah. Masa tu, tiap-tiap malam saya duduk tepi tingkap pandang pondok ustaz. Apa awak cakap ni? Saya tak faham. Saya duduk dekat sini pun sebab kat dalam tu panas. Membohongi diri sendiri tidak semudah untuk membohongi orang lain, Humaira. Kak Aman ni cakap Seri anak dara. Jadi dia ada hak untuk bersama dengan ustaz untuk 7 malam. Adakah kita redha seikhlas hati dengan apa yang berlaku? Atau kita redha kerana terpaksa? أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
Masya Allah. Seri? Seri? Seri, kenapa ni? Seri? Kenapa ni? Suraya! Suraya! Tolong panggil Ustazah Ahmad ni sekarang. Datang ke sini cepat. Seri ada di rumah Ustaz Solodi. Sula, tolonglah bawa saya lari dari sini. Saya tak sanggup. Seri, Seri jangan cakap macam ni. Nanti Umi saya datang, nanti saya suruh Umi saya hantar awak balik ke rumah mak dengan ayah awak. Tempat ini neraka bagi saya. Saya tak larat. Nanti kalau Walid saya dengar, apa pula jadinya nanti? Lebih-lebih lagi kalau dia tahu awak ada dekat sini, marah dia nanti. Pelan sikit suara. Citra, maaf. Saya nak ikut Citra. Assalamualaikum. Sola. Sola. Buka pintu. Seri mana? Mana Seri? Dengan perasaan penuh takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Salahuddin adalah anak ustaz dan Seri adalah istri ustaz yang sah yang ustaz nikahi dengan berwalikan ayahnya. Ustaz akan menjatuhkan hukuman kepada mereka berdua. Pernahkah yang ada di sini terfikir kenapa kita melontar jamrah sewaktu kita menunaikan ibadah haji? Ya, kita melontar jamrah dengan niat kita melontar iblis laknatullah. Dan kerana iblis laknatullah, maka mereka berdua hampir terjerumus ke lemah zina. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. Hendaklah kamu menjauhi zina, janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu pekerjaan yang keji. Mengambil niat merjam iblis laknatullah sebagaimana kita melakukan sewaktu melontar jamrah sewaktu kita menunaikan haji. Ustaz, dengan ini menjatuhkan hukuman rejam dengan batu kamu berdua 7 kali tiap seorang. Astaghfirullahalazim. Walid sudah terpesan jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak ada hak untuk bersuara. Sebab ada saksi yang melihat kamu berduaan dengan istri orang. Thank you.
Saya tak setuju, Ustaz. Cuba sedaya upaya untuk selamatkan diorang. Saya akan datang nanti. Zola! Zola! Zola bangun. Selamat Seri. Seri. Seri, Seri bangun, Seri. Ya Allah, Zola bangun, Zola kena kuat saya, bangun nak. Saya memang suka perempuan yang suka melawan macam Citra. Kau ni memang iblis yang bertopengkan manusia. Kau tak layak dipanggil ustaz. Dah berapa kali saya ingatkan Citra, jangan datang ke tempat ini. Tapi nampaknya Citra begitu berminat dengan tempat ini. Bapak setan mana yang masuk kau? Saya mengalu-alukan kedatangan Citra ke sini. Jika itu pilihan Citra untuk bersama dengan saya,
Pada aku, kau terlebih busuk daripada bangkai. Kau jangan cuba nak kurang ajar dengan aku. Kau tu yang patut kena ajar supaya tahu tak hukum hakam. Aku boleh dakwa kau menceroboh tempat aku. Apa yang kau buat tadi satu jenayah? Ini tempat aku. Aku berkuasa di sini. Kau berkuasa? Habis kau nak buat apa? Buatlah. Kau jangan cuba nak cabar aku. Lelaki dayus. Ramos dari sini sebelum aku naik darah. Ramos! Citra. Kan saya dah kata jangan campur urusan kami. Kakak pun sama macam dia. Saya kata jangan campur urusan kami, Citra. Semua orang nak bercakap pasal hak. Kakak tahu tak kakak sendiri dah menjatuhkan hak kakak sebagai seorang wanita hanya kerana dengan lelaki yang berlagak alim tu. Citra. Citra, tolong tinggalkan tempat ini. Saya dah suruh Solang Hasri lari. Tolong selamatkan orang. Tolong, Citra. Muaira, awak tahu tak apa yang Kak Haman buat? Mana saya tahu? Saya kat rumah aja kan? Baguslah. Nanti lepas ni Seri tak datang lagi dekat Ustaz. Dan lepas tu Ustaz boleh jadi hak saya seorang. Ayah masih nak diam dan tunggu apa lagi, Ayah? Depan mata kita, Kak Seri dibuat macam tu. Apa tindakan Ayah sebagai seorang Ayah? Saya dah cakap dengan Abang banyak kali dah. Memang ada yang tak kena, Bang. Tapi Abang tak pernah percaya cakap saya, kan? Saya nak anak saya balik, Bang. Tolonglah pergi ambil Seri balik. Awak sendiri kan dengar Ustaz Sauki cakap Seri dengan Solah kena duduk dalam lubang tu sehari semalam. Astaghfirullahaladzim. Ayah masih nak taat pada binatang macam tu, Ayah. Bang, dia anak saya tau. Saya nak anak saya balik. Saya tak tahu kenapa dengan Abang ni. Apa yang Ustaz Sauki dah buat pada Abang sampai Abang jadi macam ni. Saya tak kira. Saya nak anak saya balik. Abang pergilah ambil anak saya balik, Abang. Tolonglah. Ayah, Allah bagi kita akal dan fikiran untuk berfikir. Betul, Ustaz sayangkan saya. Kan saya dah cakap pada Umaira. Saya paling sayangkan Umaira. Kenapa Umaira tak percaya? Saya tidak pernah menghampukan Ustaz. Saya tidak pernah menghampukan Ustaz. Air di empangan tidak pernah kering untuk menghilangkan dagu Ustaz. Tapi kenapa masih meneguk di lopak yang tandus?
Seri melayan tanpa rela. Tapi Seri tetap istimewa. Apa gunanya Seri dapat rumah sendiri sekiranya tidak dapat menandingi kehebatan ustaz? Betul kata Umaira. Ustaz mengaku ustaz salah tafsir. Mulai esok ustaz akan suruh Seri tinggal bersama dengan Kak Amani atau bersama dengan Kak Sharifah. Atau mungkin saya tinggal bersama dengan ustaz di sini. Ustaz tak perlukan Kak Amani, Sharifah atau Seri. Saya sendiri sudah mampu, kan? Apa yang dipakai? Pandai-pandai buat sendiri. Aku tak boleh berdiam dengan benda ni. Engkau kalau tak nak bertindak, biar aku je bertindak. Kata Saidina Umar Al-Khattab, keadilan itu adalah syurga kepada orang yang dizalimi dan neraka bagi orang yang menzalimi. Kau ni Seri, manusia jenis apa pun aku tak tahulah. Kalau ia pun kau nak bersabar, berpada-pada sikit. Kau tak tergambar dalam halukan Kak Amani dengan Solah. Yang kau nak fikir pasal dia orang tu kenapa? Kau tak fikir sendiri diri kau. Apa dah jadi kat diri kau sekarang? Saya minta maaf, Solah. Saya tak boleh terima kawan saya ditindas semacam ni. Ini kerja zalim. Saya faham, Citra. Dah tiba masanya kita tegakkan kebenaran, Sri. Amani, saya bercakap dengan awak ni.
Mana Seri dan Salahuddin? Mana Seri dan Salah? Saya lepaskan dua ustaz. Kenapa? Sejak bila pula awak pandai mengkhianati saya? Awak tahu apa hukum seorang isteri mengkhianati suami? Saya... Saya cuma tidak mahu ustaz menghukum mereka tidak bersalah. Saya sayangkan ustaz. Awak mengkhianati saya. Kemudian awak kata awak masih sayangkan saya. Saya cuma tidak mahu ustaz terpesong. Bertahun-tahun saya asuhkan awak, didikkan awak. Awak hancurkan keyakinan saya pada awak dalam sekejap mata saja. Saya cuma mahu ustaz yang dulu. Yang adil menimbang yang sama berat. Yang menyalahkan kepada yang salah. Membenarkan kepada yang benar dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Saya tidak mahu ustaz dipersoalkan di akhirat nanti. Ustaz, yang benar kepada ustaz belum tentu lurus kepada jalan Allah. Ustaz pernah ajar saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabul jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, tetapi tidak bertaubat, maka orang-orang itu akan didatangi azab yang jahanam dan api neraka yang membara. Api yang neraka! Saya bimbing kamu, saya didik kamu supaya kamu mengenal Allah, bukan supaya kamu derhaka kepada suami. Jangan sekali-kali khianati saya. Saya bukan hanya sekadar suami. Tapi saya bawa awak ke jalan Allah. Supaya awak kenal Allah. Tidak akan bau pintu syurga kalau kamu semua derhaka kepada saya. Derhaka kepada suami. Jangan ada sesiapa yang berani meninggalkan rumah ini. Jangan ada sesiapa yang berani meninggalkan rumah ini. Suraya buat apa kat sini malam-malam ni? Orang kata, kalau kita rindu dekat orang tu, tengok bumbung pun jadilah. Tadi Suraya pergi surau. Tapi saya tak dengar suara orang yang selalu imamkan solat saya. Asal rindu pula.
Cubalah kau berfikiran waras sikit, Seri. Solah tu lelaki. Dia tahulah apa dia nak buat. Citra. Kalau Ustaz Sakit boleh buat sampai macam tu, dia boleh bertindak lebih ganas. Solah tahu apa dia nak buat. Tak boleh ke kita pergi sana? Takkanlah kita nak biarkan Solah sorang-sorang. Stop it, Seri! Stop it! Enough is enough! Apa lagi yang kau nak korbankan? Ha? Kau tak boleh ke jadi perempuan cerdik sikit? Kalau kau tak nak sayang diri kau, siapa nak sayangkan kau? Dulu boyfriend saya selalu urut saya, Ustaz. Badan saya, kaki saya. Ustaz pandai urut. Ya Allah, Ma. Kenapa ni, Ibu? Walid buka Umi, Solah. Sebab Umi lepaskan Solah dengan Seri. Walid dah melampau Solah. Masya Allah. Umi. Solah. Kita tak boleh biarkan Walid macam ni, Solah. Tolong, Solah. Pandai, Ustaz. Panas tu, Ustaz. Sejukkan Ustaz malam ni. Kalau tangan Ustaz yang panas ni urut badan saya, mesti best kan, Ustaz? Boleh. Sini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
mengering sudah bunga di pelukan merpati putih berarak bulan terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam jadi